Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video ni kita akan mula dengan chapter 2, Kinematics of Linear Motion. Kita akan bincang 2.1A dan 2.1B, iaitu mengenai instantaneous velocity, average velocity, uniform velocity, instantaneous acceleration, average acceleration dan uniform acceleration. Jadi sebelum kita proceed, kita tengok dulu apa perbezaan empat terms ni: distance, displacement, speed dan velocity daripada nota yang saya dah bagi. So distance ni adalah jarak. So jarak length of actual path between two points. Katalah A pergi ke B, kita nak pergi A, daripada A pergi ke B ni kita kena lalu jalan macam ni, bengkok-bengkok ni, ataupun kita kena lalu sini pergi ke sini pula. Itu adalah distance. Yang adalah skala kuantiti sebab dia cuma ada magnitude, dan unit dia adalah meter, SI unit. So untuk displacement, the distance between initial point and final point in a straight line. So initial point dia adalah A, final point dia adalah B. So dia kata distance in a straight line. So ini yang dikatakan sebagai displacement, satu garis lurus sahaja. Okay. So, dia ni adalah vector quantity sebab dia ada magnitude dan direction. Unit dia pun adalah dalam meter. So mari kita tengok contoh lebih jelas untuk kira distance dan displacement. Kata kita ada objek bergerak daripada point A ke point B yang jaraknya adalah 5 meter, ke B, lepas tu dia patah balik pergi ke C di sini. Yang jaraknya adalah 2.5 meter. So bila kita nak kira distance, kita akan kira jarak daripada A pergi ke B tambah jarak dengan B pergi ke C. So A pergi ke B kita ambil masa jarak dia adalah 5 meter, B pergi ke C jaraknya adalah 2.5 meter. So dapatlah 7.5 meter. Itu dia punya jarak. Tapi kalau displacement, displacement dia adalah vector quantity, bermakna kita kena kena consider dia punya sign convention, positif negatif. Okay. Untuk vector kita tahu ke kanan dan ke atas positif, ke kiri dan ke bawah negatif. So daripada A pergi ke B, B pergi ke C. So A pergi ke B, dia punya displacement adalah 5 meter. B pergi ke C, positif A pergi ke B ke kanan, jadi dia positif 5. B pergi ke C dia ke kiri, jadi dia akan tambah negatif 2.5, negatif sebab dia ke kiri. So dapatlah 2.5 meter sahaja untuk dia punya sesaran. Jadi kamu nampak perbezaan distance dan displacement. Seterusnya kita pergi kepada speed dan velocity. So speed ni tadi adalah kadar perubahan jarak, bermaksud distance tadi bahagi dengan time interval, change of distance bahagi dengan time interval. So dia adalah skala quantity dan unit ni adalah meter per second. Berbeza dengan velocity, dia adalah rate of change of displacement, iaitu displacement bahagi dengan time travel, time interval. So dia masih lagi vector quantity. So unit ni adalah in meter per second. So berbalik kepada soalan tadi, kita boleh tengok sini. So kita nak kira speed,
dengan distance travel bagi dengan time interval. Katalah kita ambil masa semua whole journey ni daripada A pergi ke C, ambil masa selama five seconds. Okay, so distance travel ni adalah 7.5 meter bagi dengan 5 saat. So dapat 7.5 meter bagi dengan 5 saat, dapat 1.5 meter per second. Itu adalah speed. Jadi kita nak kira velocity. Velocity pula adalah displacement divided by time interval. So 2.5 bagi dengan 5. So dapatlah 0.5 meter per second. Okay, itu adalah perbezaan calculation speed dan velocity. Speed mesti distance travel bagi dengan time taken. Velocity mesti displacement bagi dengan time interval. So sebenarnya yang formula ni adalah average speed dan average velocity. Kita akan tengok kepada term average velocity tadi. Okay, sekarang ni kita akan tengok average velocity, instantaneous velocity, uniform velocity. So average velocity yang saya dah tunjuk tadi lah rate of change of displacement. Displacement tu tadi bagi dengan time taken. Perjalanan penuh bagi dengan time taken. Tapi kalau instantaneous velocity dan uniform velocity, saya tunjuk satu contoh, saya explain yang lain. Okey. Katalah objek ni bergerak daripada A ke B. Okay. Dia ambil masa selama 5 saat. Okay, sama dengan 5 seconds. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So katalah jarak daripada sini 2 meter. Ini pun 2 meter. Okay, kamu boleh tengok kat sini kisaran 1, kisaran 2, kisaran 3, kisaran 4 dan kisaran 5 saat. Okay, kamu boleh tengok kat sini setiap 1 saat dia bergerak 2 meter. 1 saat kedua 2 meter. 1 saat ketiga 2 meter. 1 saat keempat dan kelima dia bergerak 2 meter. Maksud kat sini, dalam masa 1 saat tu dia bergerak dengan jarak yang sama untuk setiap saat tu. So ini yang dikatakan sebagai uniform velocity. Okay, maksud setiap saat tu dia punya velocity cumalah 2 meter per second. V sama dengan 2 meter per second. 1 saat dia cuma bergerak 2 meter. Itu sahaja. Itu untuk uniform velocity. Setiap masa velocity dia adalah sama. Masa T dia 1 saat pun 2 meter per second.
T dia 2 saat pun 2 meter per second. T dia 3 saat pun 2 meter per second. 4 dan 5 saat pun 2 meter per second. Tak berubah. Velocity dia sama. Maintain. Kelajuan dia sama sepanjang 5 saat tu. Okay. Contoh kita pergi ke... okay. Instantaneous velocity bermaksud dekat masa yang spesifik. Contohnya at T sama 2 saat. Dia punya velocity adalah 2 meter per second. Yang ni untuk contoh ni ya. Kita pergi kepada contoh satu lagi lah. Saya tunjuk contoh satu lagi. Okay. Tak straight pula. Okay. Contoh pergi ke sini. 2 meter. Di sini 4 meter. Ini sama 1 saat. T sama 2 saat. Seterusnya sambung lagi. T sama 3 saat. Dia punya ni adalah 8 meter. Okey. Okay, kamu boleh tengok kat sini. Dekat T sama 1 saat, dia punya velocity adalah 2 meter per second. Dia bergerak dalam masa 2 meter dalam masa 1 saat. Untuk T kedua, dia bergerak 4 meter dalam masa 1 saat. So V dia adalah 4 meter per second. Okey, daripada 2 saat pergi ke 3 saat, dia bergerak sejauh 8 meter dalam masa 1 saat. So V dia sama dengan 8 meter per second. So kita boleh tengok kat sini, kita compare point B ya. Kalau kita compare situation yang ni tadi, dengan yang ini, kita boleh tengok dekat sini dia bergerak setiap masa tu dia bergerak 2 meter, tapi yang ni jarak dia bertambah. Ok, bermaksud kalau kita kaitkan dengan instantaneous velocity pula, yang ini dekat T sama 2 saat dia punya velocity adalah 2 meter. Kat mana-mana point pun dia punya velocity adalah 2 meter per second. Tapi kalau yang ini, example ni, dekat T sama 1 saat, velocity dia 2 meter per second. Instantaneous velocity dia adalah 2 meter per second. Dekat T sama 2 saat, instantaneous velocity dia adalah 4 meter per second. Pada T sama 3 saat, dia punya velocity adalah instantaneous velocity dia 8 meter per second. So, instantaneous velocity ni bermaksud velocity dekat spesifik masa lah. Pada masa yang spesifik. Okay. So, benda ni kamu akan belajar dengan lebih detail dengan menggunakan graf lah. Graf, nanti kita belajar 2.1 C, D dan E. Jadi, so, average acceleration, kadar perubahan velocity. So, change of velocity divided by time interval. Instantaneous acceleration adalah acceleration dekat masa yang spesifik. Uniform acceleration bermaksud sepanjang perjalanan tu acceleration dia adalah kekal sama nilai ya, tak berubah. Jadi yang ni kita akan tengok dalam graf nanti, lebih mudah untuk kamu nampak. Okey. Okey, contoh ini ya. Kamu boleh nampak sini. Okey. 1 saat dia 1 meter per second, 1 meter per second, 1 meter per second, 1 meter per second. Ini constant velocity, constant acceleration lah. Okay, yang ni kamu boleh nampak instantaneous acceleration dia tak sama eh. Setiap masa instantaneous acceleration dia berubah. Bukan, velocity dia berubah. Acceleration dia sama je lah. Okay. Okay, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.